Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, Honda Vario 160 bisa babak belur nih bro sis. Dikarenakan baru-baru ini muncul sosok yang disebut-sebut sebagai New Yamaha Aerox 160. Gak hanya itu aja bro sis, selain memiliki kubikasi mesin yang serupa dengan digunakan oleh Honda Vario 160, pada Yamaha Aerox 160 ini dibekali dek rata juga loh, layaknya pada Honda Vario 160. Jadi gak heran bro sis, jika sosok pada New Yamaha Aerox 160 dek rata ini digadang-gadang akan memberikan perlawanan yang sengit terhadap Honda Vario 160. Tapi sayangnya jika Mimin lihat-lihat bro sis, pada bagian fairing depan dan desain headlampnya terlihat masih identik dengan sosok pada Yamaha Aerox 155 Connected. Lalu pada bagian suspensi depan juga terlihat mendapatkan upgrade dengan menggunakan suspensi upside down dan ukuran kaki-kaki yang masih serupa serta pengereman depan cakram. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan dual shock subtank dengan ukuran kaki-kaki yang sama juga, dan tentunya pada pengereman belakang menggunakan cakram. Selain pada bagian deck, suspensi, dan pengereman, sentuhan berbeda juga terdapat pada bagian stop lampnya bro sis, yang memiliki desain ala-ala Yamaha R15 V4. Sedangkan untuk fiturnya sendiri kemungkinan masih serupa bro sis, seperti yang ada pada generasi Aerox 155 Connected. Wah wah wah, jika memang demikian, kayaknya Honda Vario bisa-bisa babak belur nih bro sis di pasaran. Oh iya, selain hadir dengan warna biru, pada Yamaha Aerox 160 dek rata ini juga hadir dengan beberapa pilihan warna sebagai berikut. Nah, jadi gimana nih kalau menurut kalian bro sis mengenai sosok pada New Yamaha Aerox 160 dek rata ini? Tapi sayangnya meski hadir dengan desain dan fitur yang diidam-idamkan, sosok pada Yamaha Aerox 160 ini baru sebatas gambaran ring bro sis. Dimana desain ini dibuat oleh Julak Design hanya sebagai referensi aja bro sis. Tapi meski demikian, gambar ini juga bisa aja diadaptasi oleh pihak Yamaha loh. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah.